Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batila warzuqna jitinaba wa bti'ada wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Al-ayah, sadaqallahu al-azim. Wa qala ayudan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'azza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Muqarram Kiai Haji Muslih Adnan, sarjana agama, sedari Plakpak Pamekasan, seinsyaallah deki beliau hadir eka nita tempat bentukan apa ring ilmu dak kaula ajunan. Ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Muqarram Kiai Haji Zaini, cukan sangat beten kaula amuljaki beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Nur. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Rahman. Ajunan semulja Kiai Haji Badrianto. Ajunan semulja Kiai Nawawi. Ajunan Kiai Muhammad Hasan Basri. Terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Mahfud. Bendek seteja Kiai, seteja guru sehadir nyon sapora tak bisa nyebut satu persatu, karena sebagian beten kau letak oning dan semaipon. Namun meskipun beten kau letak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, dan seluruh hadirin hadirat jamaah masjid Baitur Rahman, dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah. Kesempatan malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala etakdir alengki apolong eka dinto tempat etempat sesanget mulja eki kak dinto telum akusti Allah acara sesanget mulja eki kak dinto azikir dak ke Allah asareng kelaben oreng-oreng seemulja aki Allah para alim para ulama. Semoga perpangkian alengki apolong kaula ajunan dalam kebedaan sampurna melemangken kak dinto benih cuma epasai epasampurna etunya saos sampai ke akhirat menter pakuna sampurna ben saya satu aja sehadir semuka ibadati ahli swarga. Amin Allahumma. Terus warga mate bila terus warga menter masuk aswar keng menter ki lancenga umur. Allahumma dua akina sataja sehadir manter lanceng umur. Amin. Mun parlo manter tak temati ya. Masalah kebidak remuh. Ero mati salah.
tak mati sana. Mandir mati ya budian nggih. Ya mati setia. Mandir ki lanceng umur sebarokah. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada revolusi akbar dunia, Nabi junjungan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Sekak di mah Gusti Kanjeng Nabi kak dinto se abek ta kaula ajunan dari petengah putu ekibe kate rang ilmu kelaben ilmu se abek ta Gusti Kanjeng Nabi kauleben ajunan bisa abita aki antara halal kelaben haram, antara hak ban batil, antara cuba kelaben becek. Semoga kauleben ajunan sehadir emalem mangken termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat taipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Insyaallah dan kuli yakin sehadir samangken insyaallah termasuk orang sebekal etolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma. Yang pertama Rasul kak dinto lakar acenci syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, tang pertolongan esadia aki khususaki dekah umat seraja tusah. Pasera umat seraja tusah sini ku umik ben sambian ni pada ikin abang ki tusah apa tak tusah boh ada selok tusah makin ni. Zaman na mangken ni kata pada bi zaman lamba. Mangken ni kata usaha keluar ke pasar. Niku HP betusah. Iki. Lambok ngatelak ring bini tak akan lambian ni kena gin ke pasar matau betes, matau bengkong. Mangken HP banyak. Buka Facebook egersot lebet. Mun tepak ke gule pambui pantengi gelu. Inya ku tak lebur. Tapi sepenting kelemah sampung ben Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting gelem mau selawat lebih-lebih malam mangken acaranya Maulidir Rasul dan haul sesepuh acara haul dari almarhum almarhumat ing benih nikah si mati benih ada tangi si mati ya. Acara haul futun saya pasang tadi ini tak kau sampaian yang ku tangi deh bu. Aje ki umur 32. Yang bini nak hitung. Ha? Ya mah yo bala mena sana. Yang kada bikin sini ki purta bagi belai mani ro nambah kan tu wala. Ti nama kita pati becek kor semua lempo nok mape. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Zikr maulid itu memang sejatinya tidak harus pada bulan maulid nggih ngak ngingai kelahirna Gusti Kanjeng Nabi lakar tak kotu mulo molotan dulu orang baca burdah itu tiap malam Jumat lembok nggih napa nggih dulu yang namanya kitab akidatul awam setiap zikir maulid kak dinto ibecak imaus. Lah dengan membaca sejarah baginda Rasul kak dinto secara tak langsung kau leben ajunan muntah ibu kai pada mai kibah mulai ni buka kaki tak bisa tak bisa buat ke mobil woy. Wan. Tak apa ya nom TV bi sampean mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengertian peniti atau usaha gelas dan lebar John. Ya sing ini mah lebar pun tani beri cop 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 rebu. Jadi lebar kok buruk setiap pengajian seronyot kenyotan sapi datuna. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibacakan sejarah Rasul, kau leben ajunan kenal, ngerteh, oning.
Kalau ben kenal ngerti oning kaula ben ajunan akan timbul perasaan cinta dak Gusti Kanjengna. Bah, mun le cinta kula ben sampean, orang kalau sudah cinta insyaallah kempang norok Gusti Kanjeng Nabi. Iki napa iki? Makanya baginda Rasul menyatakan dalam salah satu hadis, addibu auladakum bi thalathi hisan. Paringi oning ajeri belai mulangi putrana ajunan bisalasi khison kalaben telok perkara sepertama bihubbi nabikum ajeri cinta ajeri lebur dek Gusti Kanjeng Nabi. Pangken ku lebih sampian mulai tak pati benyak maus notor cerita dek Gusti Kanjeng Nabi yang kita bangki. Padahal di Yaman, Yaman gak dinto, umur 15 tahun, biasa, amin pe Kanjeng Nabi ini gak biasa. Yaman bu, kan toh, lain. Apa-apa Yaman ini kami amin pe Kanjeng Nabi? Nak kena Yaman ini kata asarin, muntah cerita Gusti Kanjeng Nabi. Jadi muna sehari ini sambil yempen, sambil sosue, Muhammadun basharun, walaysa kal basari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbabil balligh maqasidana ya wasial. Nasarena sampai ke Kanjeng Nabi ini kecekak ke pikir anak kanak sampai idelum azarena amimpe Gusti Kanjeng Nabi umur 15 tahun rata-rata mone gantok nang Tegal gede ni ko lain jek saya cerita ki pantai dunga bune Kanjeng Nabi cek saya pos abu simak lengit de jerengkong saya kok tako tedung nak tedung jerengkong ko pelan anang tak lum ngidep bapak ngebukok gulim sarung bau. Mereka tekan angit, dekapan anangit, embung saya bau bipang. Hari ini oleh nak bau ngaji. Ya, jah heran umur 16 tahun rata-rata bi absaab kapirin. Eki nak bangki? Mi absaab kak? Yang cicak jereng kong saya sang wakil. Eki nak bangki? Ki. Wali Songo itu dulu. Karena orang Jawa itu dulu memang mayoritas agamanya Buddha sebelum Wali Songo datang, maka menyebarkan Islam Wali Songo dengan cara nyanyi sloko 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 bato bato eola ilo sirom menyanu solo leolei payung utu datang Sunan Kalijaga. Lir ilir, lir ilir, tandere wesumilir, tak ijo royo royo, tak sangkok kemanten anyar. Sunan Rajat, cokop pentil layu til, tilatilu. Kok nyanyi? Mak le masyarakat bisa nyindak akibur, lebur nama manusia ni ke lagu, bukan kita bangki. Bani karo lambak maki mangken mon orkes obo tak hinonceng. Pengajian ya hadir biar apa penasaran. Mi penasaran senyum makulil yasin genteng. Kocang. Kapan ombar ki buru dari kasabah ngocak. Ni kene asli nai. Cak gila penong benang kuar biko aki dek. Ni kene ni kene. Ada sini kene karo beden to. Bara apa mong karo bungkan sik kene tak karo buana raja. Bosemang kabi kondur bufung kana gene bu heng buana e kampak e tak yabi pelanggan bunga buana de kiar bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya masyarakat Jawa belum bisa menerima Islamnya tapi karya dari Sunan laguna Wali Songo itu mak ada padahal esena laguna nikah. Oh la ilu la ilaha illallah. Islamnya belum diterima tapi sudah tanpa sadar menyatakan la ilaha illallah.
nyusui anak ya kalagu cokopen dil ayuk dil adil adilo ayuk lo lupis mambu ayuk bu bukate nong ayuk nong nong kosa prang ayuk prang prangkat ngaji ayuk cici matoro cokopen dil ola ilo cokopen dil ayuk dil benih pentil jak dinak ibu. Aboh, tebak ke Tegal gede ni ndak agi keng bahyoba dijak jobo. Pulan mayoritas matur bahyoba kajak matur lagi ya. Tekos juling ayuk ling. Lingker olar ayuk lar. Lar bereso ayuk so. Binin sapre ka? Mejek saran ngeno. Makanya para ulama dalam mengenalkan baginda Rasul tidak hanya mencatat dengan kalam nasar tapi kalam nazom. Kenapa kalam nazom? Ela guaki. Mun ecerita aki kanjing Nabi, kula ben sampean tak apal. King mun ela guaki, bene karo sekene mek se dua apal kepi. Abdullah nama ayahnya Aminah. Abdul Muthalib Abu Talib Khadijah is Fatimah semua bernasab dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh ini lagu aki benih karo sing hodoh maka mbak apal eki udah bangki apal ini lagu aki. Makanya abi ulama ngajari putra ajunan nek kenan nggak nek kenan kan ada sekolah khusus dulu namanya TK taman kerek-kerek gitu. Mungkin berubah menjadi PAUD ini PAUD PAUD ini kan laki nebuud masuk kelas benih ya ceri nulis punten ya ciri macah benih ya ciri lagu. Coba ibu yang ngantar anaknya sekolah PAUD kuda. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Itu pak anak soleh kapi dinari. Ama kewa tua kau pak gya. Ari ya deh buk reh. Egi dah bangki. Kenapa kok demikian? Ngaceri nak kanak gini ni kemelah. Mun ngakui lagu gampang gak mangkana at-ta'allum fis shighar kannaqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil kata Samroh. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas air. Nak kena kini melarat ya jadi. Keng mun kadung tokang bagi sampai tua tak kira kalau pai bu. Okay. Ring tua gampang ya jadi. Ero neng 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 ngongku. Ero kini ngaki ngidi ngaki mun ria ero neng neng ngocak dia. Aji ya. Anang siapa aja. Benih kero kan to maki tempat lain nak kena kini ku beda kok tagong mun kagula. Cebi ni kenyang ku kancana bulan ni kini. Ong pendong benang ku ada sekali bikon. Pagar no sana cek kan jangan saya nyata saja. Ada kimun tiro perempah bah turun tidak ada dia. Menggulipan pengajian ni jaga dok kimun tiro perempah keker bah tenda keker. Bilang tidak ada kulit ini bukti biar nyata. Baik Mekasan ya ya ting telo makin muslih adnan kul. Tiro mari keker. Kau tahu jaga kedua dia. Kau pan keker kalau tidak ada kulit ini aku. Ya Allah, tetapi manusia saja jaga orang ini kemun selamat, mun celaka tak kira jaga orang. Aning jaga kapan mati tidak ada. Cak gelak kaki dekat sibuk dah ada. Mana gelak lah gelak. Banyak pun cukup gelak tahan tak kuat buruk kentong dengan. Hancur dia. Dia nak gelak dekat macam pengajian dia. Ada ki orang mulai kapi agenda bi di sana. Allahumma salli ala Muhammad. Mau belak dah belak.
Ini macam tak buru sama kita ada perempak ni. Jadi namun kalau kita burung kok si buru ada kira. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lamun nak kena kini iboleh melarat. Yang mun kadung oning sampai tua tak kira lop. Orang tua iboleh langsung tokang. Keng tak usah tanya lagi ke legung. Keluar dari kelas ya kelopai. Tak barja aja. Lengut tim bapa sekolah. Aja di. Keluar bahannya lagi. Ki buru apa bah? Lah, ojong kalau bah. Wah, hula mikir je ya, ya. Okey, nama lagi. Makanya, bagaimana caranya agar anak-anak kita putra-putra kaula ajunan bisa kenal dek Gusti Kanjeng Nabi? Diceritakan dengan kalam nasar, bu, melarat. Akhirnya di ulama, bagaimana kalau ceritanya Rasul dibuatkan bait-bait lagu yang disebut dengan kalam nazom? Paringa kidak putra nak abu, makai putra sampean pahapal kapi pan elagu aki. Okey, nama lagi. Muhammadun basharun wa laisa kal basari. Nabi Muhammad itu manusia tapi wa laisa kal basari, tapi tidak sama seperti manusia. Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi tidak seperti biasanya manusia. Apa bedanya dengan orang Tegal gede? Pitene sekoni, pitene seko. Kanjeng Nabi mun ada ergen sekoni sekoni, yang Tegal gede mun sekoni sekoni ada er. Rasulullah mun asarin sekeje, ring kanto sekeje sekeje asarin. Niku pengajian tak lemah ya bu, aunggu ibu di daya. Bendengar teraja ilan. Gini bangi. Bal huwa ya kutatun wan nasu kal hajari. Andaikan manusia diumpamakan batu, Nabi Muhammad juga batu tapi batu yakut. Mending yakut sampean ni kene ke be selo argen 5 juta ku lebih sampean betul beli ker mun tak 5 trek tak baju aja ben dia baju 5 juta baju ning betok seket pada keng lain kualitas nggih. Kanjeng Nabi ni kalau teman tiga lalak mulai lahir baginda Rasul sampai wafat sakale enda Kanjeng Nabi tak teman tiga lah. Ning Tegal gede ni ke lahir oleh lima arif dinang tai lalak, dinang tai lalak milai tai elak dia bi lalak je ulanya kuwe se umum ngara. Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat tak toman iya te lalak apa napa polan lalak kat itu termasuk makhluk benih cuma ndek dek kabursi tapi ka kotor tujan. Makanya cepat ulama minas su'bih ikna'ud zubab anna zuhur ajmalu minal kumamah. Kelakuan sepaling melarat kat dia untuk abri tahu kalalak bahwa kembang lebih bagus dari kasrakas. Lalak ni ke tak ngerti nggih. Lalak ni ke bagus ndak ke cuba tujan nggih nak bagi manusia manusia ni kepada berde sepada bi lalak. Makanya Allah dawu dalam Al-Quran summa awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Manusia diberi kitab sama Allah ada tiga kelompok. Yang pertama kelompok yang tidak mau kepada kebenaran, hanya menyukai kebatilan, tak ndak kebagus, cuma lebur cuba pasirah. Inilah kelompok binatang wangguang. Mending wangguang sampe wangguang ni ke cuma ngakan teman cok ibu karoti abeli ke teman cok boleh. Wa minhum muqtasid, ada kelompok sepang nengah. Kabagus gelem kacuba ndak panapa lala pangajian nang ndak ada beristiwasa nangis masjid Allah Allah iko keng turun ngejok sandal ocan malaikat jan tabu kacolok ngarai ko colok ngadikir so ko nang ico ni kelala pengajian abuh ndak ada orkes ayo get. Kalau memang betul kamu cinta saya, sudah tentu aku rela menerima. Sia-sia kakeja. Bunyi lagu ibah de iya yang dinak dia. Pemburi ayat cenggang bunyi lagu sia.
Siapa tu kamu nyepetek kene gitu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pan, saya lanjut. Jadi akhirnya seorang ulama untuk bisa memasuk ke putaran ajunan sejarah baginda Rasul melalui kalam nazom. Akhirnya muncul ada dulu sampai sekarang yang namanya solawat ala asrofil anam, gih. Yang di dalamnya diceritakan siapa baginda Rasul. Mara'ainal Isa hanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adhallat wal mala sallau alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika mara'ainal isa hannat. Kami tak pernah menemukan binatang yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali de guste kanjengna Nabi Muhammad nika. Bapak ibu hadirin, mun seng malam mah aceleun melampa keluar, hewan ni kekerong entar kepi, ontah entar, sapeh entar, embi entar, arim pek arinduh, ya junan na guste kanjeng na, guste kanjeng nabi, kekerong ni, mun sembian keluar tengah malam bah cenu cenan bah beda hewan, cedek kasebak yeting soko, nalar kabur jebi, gini nabangi. Takut tak pada kalau Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhuna Khalil ni kan terkenal bacaannya tidak fasih. Terkenal bacaannya tidak fa. Situng bekto ada orang Arab bertamu kepada Syekhuna Khalil bertepatan waktu solat maghrib. Akhirnya Syekhuna Khalil kak dintoh ngimami. Sering Arab makmum. Di Syekhuna Khalil patihan ini tak fasih. Ulan patihan tak apa, sebi orang se dari Arab itu kocok. Abu saya kena Khalil, saya kocak mentinga jie bercanda. Ya tak apa, mudi pun tinggal kiri orang Arab sebut ibu dina jauh. Pasian ding saya ding orang saya kena Khalil tak apa sih. Itu kocok bi orang Arab. Abu ngak jie saya kena Khalil, saya kocak hebat. Waliullah. Ternyata macam patihan salah kapi. Mari nak apa jeng bapak ibu hadirin. Sampun keluar dari musola, ku tak apa bude macan telok ya deng langker ni. Apu paloncak orang Arab ni. Tanya kibis saya kena Khalil. Ana ama aloncak sampean. Apu macan kiai, macan. Yempon la becak ibik sampean napa se becak-becak. Punten sampean semacam kai. Be kulekan tak paseh. Bang kibis saya kena Khalil. Kulekan tak paseh. Sampean kan paseh. Empon la becak. Apu macam selawat salah leka. Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan. Kadarin takok selawat terdepak ke Banjarmasin. Besambian becek yai, sambian becek yai, besambian becek sambian sepasih gula tak pasih. Punten yai, nikah ibu cak aki macam nak, nikah saja anganga. Saya kena Khalil cuma mau senikah. Rabbi Allah, wa Rabbi killah macan, tang pangeran ya Allah, pangeran kakek Allah. Kutapah entar macan nikah pah arinduh ya, deng saya kena ko. Titik macam mana bu? Rabbi Allah wa Rabbi killah tang pangeran Allah pangeran kakek. Apal kira-kira sampean? Apa laki enggak? Apa laki? Rabbi Allah wa Rabbi killah. Rabbi Allah wa Rabbi killah. Apa laki polamik kepepet bodo macan bu leku sampean ni ketuli baca telo kali. Pah entare macan insyaallah karitane ngetok. Yang tak yabi. Bita mungkin apa lagi? Saya kena Khalil bita bik kuni sembian bita jauh kuni sering cerita setiap pengajian. Saya kena Khalil ni kaya bentai cimat di bentai cimat ojen Bengkalan mak le tak ojen mak le ambu bulan ojen meloloh sementara Pak Bupati abada agin acara mantan telur telur malam. Saya kena Khalil ni nulis lagi tolesen toles pahi bagi ke Pak Bupati ni ke Pak Bupati ya tak saatang sembian insyaallah tak kira ojen abu. Telur telur malam mana boleh ojen ondem dia kata ada Bengkalan benih cuma ondem
sampai senat luar biasa pedebik nimur benih cuma teluari sampai 20 hari penggalan ni nimur sampai 20 hari buat mata lampu saya dengan Mekah senucun Sumeneb banjir Sampang terus penggalan nimur pelaking margana cimat ruwa aku tak apa hekalak cimat di tas atas sampunai pun tut cimat di tas atas aku tak apa ojon penggalan Pak Bupati Bengkalan Pak Keton cimat apa saya tulis meja mantine surat apa ayat apa eteng ku gelem kamar dibuka ternyata becana sapora ku tak karo sini ke becana pala ang bupati raja becak lagar jetul sene bedar mau haram jetul sene otiak ki kamun di acara ku leku ka tulis bah sabe atas genteng mun tak kirim ben lap ke lepu ya muntai kirim pun lah balak tahun nama. Mak bisa lain para tudak guste para mila gak dintu bapak ibu hadirin saya muljaki Allah makana ketika melembangkan tidak lain tujuan kau leben ajunan abadaki acara zikro maulid untuk mengenal potra-potra kau le ajunan asampung dak guste kanjeng nabi mula kenal insyaallah kau le ben potra kau le ajunan bekal titik orang sebanyak nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi mula banyak nyebut banyak mau salawat insyaAllah tak kira burung kau leben ajunan bekal isyafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma amin mentir sangat ditobadanah amin Allahumma amin Allahumma Ma ra'aina al-'isa hannat bis-sura illa ilaik. Binatang yang merindu kepada orang yang berjalan di malam hari hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aina al-'isa hannat bis-sura illa ilaika wal ghamama qad adhallat. Rasulullah pada siang melampak ondum norok buntek ya tasagustai kanjing Nabi sehingga Kanjeng Nabi gak ditorak tuman itu panas panas. Apa napa? Setiap Kanjeng Nabi melampa pasti etorok bi ondum. Kulo ben sampean tinggal tak usah etorok ondum lah. Karena pun kulo ben sampean etorok ondum ben ikeng mak le naung keng ngojo ne terus roh. Sepenting kulo ben sampean asampung ben Gusti Kanjeng Nabi maca selawat tu kulo ben sampean tak tobang, insyaallah kau le ben ajunan. Etunya bekal teka hajat, ya akhirat bekal teti orang sik syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting biasa aki kau le ben ajunan. Mau solawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya di zaman akhir ku lebih sampean bi ulama ikrena dak rumah cara nama le umat pakun maca solawat. Mun ku le bersampean maca solawat irobo jompok bu. Cak makin hiburan banyak bu. Ingin apa ki? Bada TV, HP. Teti untuk maca solawat tak sempat. Burle burna. Bada acara, bada hiburan, musik. Akhirnya bi ulama akhir zaman kembali lagi kepada metodenya Wali Songo. Masyarakat diajak solawat dengan cara lagu muncullah solawat-solawat melalui nasid melalui hadrah akhirnya pak ya cuk lagu keng lagu na solawat kapan lebet lagu maca solawat kapi tak ikhlas saya kira bangki wakaful mustafa kalwardi nadi kurla apal maki alu-alu nato kita bang tak apal sekali ركت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلبي ورفقا صلوا على محمد أس السلام عليك Ya Rasulullah. Kapan iki bareng-bareng bahas solawat? Dan iki napa iki? Solawat leso ibri sponsor. Apa sponsor lah? Etina nisar Eka bin Enger peker posang. Niki sponsor lah. Nggih. Intina solawat. King muntah iki ba lagu haram tak maca solawat. King panik ibu sini kabu solawat dan kapi
Solawat ni ketung situ dengan lagu. Saya mulai lambat sampai makin pun tahu. Ini dah pagi. Ini dah pagi. Coba. Solawat ala asrafil anam. Mulai diciptakan pertama kali sampai makin. Kuleben sambian merengaki. Pakun senang dapat tak senang. Pakun dibaca dapat tak dibaca. Pakun osom dapat tak osom. Pakun. Lisa azka minka as-salah qattu ya jaddal husaini fa alayka allahu salla daiman tuladuhuri asareng ya nabi salam ya rasul salam. Salawatullah alaika. Bantar ke Allah. Ya papa kunah. Teti orang seh ahli mau salawat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya nak cakap apa? Salawat ni kemudian bila cakap apa? Sampai oleh lagu lain lebur ada pindah. Yang mun salawat saya nak cakap apa? Ini apa lagi? Mun lagu aku lebih sampai kan bukti bukan lagi. Tahun sengang polo lambat sepaling lebur ni ke lagu awara. Mending awara. Berulang-ulang kali telah ku katakan. Nah ini ke awara tahun senapa? Sangang po sangat lema ngalik ke samroh. Tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyoso apa nyoso aku. Tahun berapa itu? Sangat le. Tahun 2000. Auba ke dangdut. Ini dah bangki. Ini dah bangki. Dangdut berleburna. Kalau memang betul kamu cinta saya. Ini tahun 2000. 2000 lema, 2000 sepuluh. Dangdut elang, samroh elang, awara elang, ngale ke ben. Yang saling mencariku. Biarkan dia terbang jauh. Dalam hatinya hanya satu. Jawab hatinya hanya ku. Katakan ku takkan datang. Pastikan ku takkan kembali. Debu sebolo. Bada boleh. Bertahan satu cinta. Bertahan satu CI. Apal kapi dinarega. Berapa kali ku harus katakan. Berapa lama ku harus menunggumu. Terus bagaimana masih lanjut? Oke masih tetap bersama putra buaya. Papan tak kaya dah. Pada tak bersebun sapi datu dah. 2015. Aku pergi ke India. Jabatum hian hi jivan milaya ke tune kavera savera. Dua ibu du bolo, abeli kapen boleh. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu ter aku butuh pengasih ntar ya lah kok mulia boy ini muslim rabu ini muslim pun rabu marah kau datang jika kakek bu otak ada saja rabu kiai abu cakal ngakali dosa rabu napa buntan billahi. Macam oh rabu pukul lo aku boleh tak rabu mungkin ini kini rabu leton masa boleh ambil koceng kok. Allahumma salli ala Muhammad pun perabila kak dintoh kau leban ajunan dalam rangka zikra maulidir rasul ngiring pleman dari kak dintoh paru masa acara ibadah aki keng tada lain niat tamak le kau leban ajunan asampung engak banyak nyeput. Sajen tambah perasaan mahabbah, sajen tambah perasaan senang dak Gusti Kanjeng Nabi. Ketika senang, ketika lebur, pasti faktor zikra, pasti banyak nyebut Gusti Kanjeng Nabi. Mula banyak nyebut Gusti Kanjeng Nabi, banyak mau selawat, insyaallah kau leben ajunan
pas teh ekiba bi Gusti Kanjeng Nabi dak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma man shalla alayya salatan pasera saya maca selawat dak kaula cebon kanjeng Nabi salatan kala ben situng selawat sallallahu alaihi biha asyara maka orang saya mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi sekalian saos bi Allah fakal iblis 10 selawat. Asy-Syaikh Hasan Masad menyatakan dari Allah jangankan sampai 10 selawat situng selawat dari Allah dak kaajunan kak dito cukup atau tiap keajunan selamat dari tunjakan tos akhirat. Amin Allahumma. Saya ulangi pas saya rasa mau salawat dak ke Allah dak ke Rasulullah pas saya rasa mau salawat dak Gusti Kanjeng Nabi sekalian saos maka Allah bekal malis salawat dak ke orang saya macam salawat dak Kanjeng Nabi sekalian bekal iblis 10 salat was salawat minallah ar-rahmah. Yang dimaksud salawat dari Allah itu adalah rahmah. Lecek pun Asy-Syaikh Hasan Mas'ad, satu salawat dari Allah, satu rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang Tegal Gede insyaallah. Kak dinto cukup atetiaki kaula adunan pecerah selamat teka hajat mulai dari dunia sampai de ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Pun ikuti ke maulid mungkin mereka haul sedajaannya haul sesepuh maklum pada bahas ni segonik lagi ketika ada orang meninggal dunia mun bada orang atingkel tunya maka orang mate kak dinto kaputo nata pada ben orang manusia ni ke bapak ibu hadirin ketika ngelih alam kaputo nani ke tak pada lambak kula ben sampean pertama kali beda etabu orang sepoh bini berapa bulan sangang dari 9 bulan itu oleh Allah kita dihidupkan selama 5 bulan kaula ben ajunan etabu orang sepoh bini bi Allah epa odi selama 5 mak bisa odi ngakan mak bisa odi ngakan muntah ibrik ngakan tak odik bu umur 4 bulan odik nak tak odik ikhresah cik odik harap pemik ikhresah aku gulih tetapi mau nak gulih muntah gulih mun ilih gulih odik bu odik Allahumma salli ala Muhammad. Maka ada beji ilum tabu ni ke saya kebutuh cuma situng pak beji ilum tabu ni sokoh tak parat tu tanang tak parat tu tengal tak parat tu beji ilum tabu saya parat tu cuma situng kenapa? Bucil mending bucil bu apa-apa mik bucil? Karena beji selama 5 bulan kak dintongakan deren orang supo bini dia kena kui bucil jadi beji ni ke saya keparno karo bucil ilum tabu selain tak parno sokoh tak parno melkod dia bu tanang itu banyak apa tengal ada TV nah. Kayaknya saya ampunah lahir dek ke Tegal Gede pak iki buka bidan nge bodoh buka tung buka dua buka telok mangken padahal mun bamba lamba ada gak nih kan pelarin biar buka TV dah hilang oh mangken bodoh buka tung buka dua buka telok nge tarik nafas keluarkan tarik terus nak terus acil terus 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 lahirlah seorang bayi ketika datang bayi itu ke alam senyamatunya bucil bidan seketok kade ibu buang tak ibu buang bucil padahal dulu di dalam perut ibu yang paling dibutuhkan itu cuma bucil kenapa? Karena bucil adalah sarana adalah jalan untuk konsumsinya bayi yang berupa darah haidnya seorang ibu. Makanya orang kandung nikah alal muktamad kak dinto tak haid. Meskipun ada sebagian yang menyatakan juga bisa haid. Jadi orang hamil itu tidak mengalami haid meskipun menurut qaul muktamad bisa mengeluarkan darah haid. Kita haid. Ekakan bi anak sebeda ilim tabu melalui bucil. Jelas. Jadi ilum tabuk saya perlu bucil. Depak dak tunya. Buh.
Ternyata bucil tak beradu, saya beradu soko. Lamba tabuk soko tak beradu, makin beradu. Tanang lamba tak beradu, makin beradu. Raja ku lebih sembian makin. Sampun raja keti makin ni. Saya paling beradu ku lebih sembian apa? Ku tak kerau situ. Pes. Iki dah bangki. Duit tengok. Kemanapun juga cari duit, gih. Besar pun gue lebih sampaian mungkin. Ada selain besar ini. Kemangkana bu ibu ni kak, ni bini dah. Tukat dok, kikir dok. Coba di ruqyah. Ruqyah, bacakan ayat Al Quran. Ruqyah pekun kikir. Coba di rupiah. Misem dia. Beri gempur sakot can dua roh. Satu sebu. Coba beli. Kutak gempur ring bini ajoget jo. Seketebu. Kembereng bini ajoget ibu di negeri. 20,000 kembereng bini ajoget pandi balik. 10,000 pandi. 5,000 ajoget kepi. Cuma kember saya ibuan ada ring bini ajoget. Ternyata ring bini tak ada mun saya ibu. Abu cang ni bini apa nak boleh ni? Kebini saya ibu dah. Aku memang ken mun tak 2,000 tak bisa. Tangki ibu. Aku memang ken berempat 2. Coba lagi kota Jember sampai bangun tiak memang majar saya ibu. Mun tak ero aku memang separuh yo. Separuh naro keceng dan nak dia. Saya kabar loh ku lebih sambian ketika mungkin PC boleh jabatan boleh pendamping. Kalau bahasanya Ki Haji Zainuddin MZ, manusia hidup itu butuh harta, tahta, wanita. Mun ki odi telok ni ke saya kabar loh mate pak isyaraki inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ampun na tinggal tunya ada PC na tak parat tu bini nata eki parati ni kan ambo makin lagi odi. Oh my darling, I love you, you love me, you and me love lover. Panggilannya ambo habi ummi, papi ma, mami, biar tidak ketahuan orang mami saya balik saya panggil mima. Iya papi saya panggil pipa. Bede sing olok dia a iya mincret mate ada gini bangki pakuningi lagi dah sampian pegentengi lagi dah sampian pah mate obo tak kira norok make. Kau adalah cintaku sehidup semati. Iya aku yang hidup kau yang mati. Sero norok nemu di mabu ya pun serake pan mayite pekol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pah pulun teng kaki ka. Kalak mana mami tu bentol. Norok aga, norok aga. Abu, jen ikat tengi, jen pulun teng. Norok atur aki, norok ag. Iya pulan ikat tengi saya ngajak norok ag. Coba ucur kelala norok ni gua. Mun tak boleh boleh. Pula ni teguh norok. Cok tina aki norok. Ayya pula ni teguh. Coba ucur jak torok jak teguh. Kak mun ngajak norok asal lagi mati torok aki. Kelala ni lah norok kalum gopur kok. Aduh. King sopora biasa namun reng bini. Pah nangis dengan aja ketika asal lagi mati. Haram tak abis asal lagi ya boleh. Potongan dia tak ngendeng jak lengak dia kapi. Angku mudah saya pakai acara kucing aku. Aju kita boleh pak penuh hari lah awean ya. Hai bestie. Gini bangki. Coba torai bisa sambian. Pak akan acara ketika saya laki mati. Oleh pak penuh hari. Sendumi kalau telok malam saya ngamuji. Benih nangis juga. Hai. Kalau telok malam pun tilbunan. Ya sudah ya kita matikan HP-nya. Ya sudah. Kamu yang matiin. Kamu tukang kamu bumi ngeres-ngeres dengan kaki kopeng bu. Ya sudah kita matikan bareng-bareng ya. Yuk kita matikan bareng-bareng. 1, 2, 3 tukang tidak dimati. Clear ini dengan kaki. Sebiasa tak lagi boleh, mun sen tak nangis ruh biasa. Sen laki mati si bini kerobung rembeng. Aju biasa nama kele berdering laki na berampu tak pantok tak lum kelum lagi. Apa enjak kok tak teti kok? Gini apa lagi? Keng mun sah belum teng ruh. Apa nak boleh sampai 40 hari? Cak boleh kita betong hari langgeng lereng laki. Gini nangis sedang ruh macet deket.
teng penting kaki ke pang-pang. Lanik masuk nih. Lagi nak kaki mati cita takdir Allah. Nangis ke dalam rapat. Terus kaki lakian saya tahlil. Pak nyempit. Kita jia pak pun saya tahlil. Bedek-endek kan koe kok. Kita boleh betong ngari lah lagi ya boleh. Mati. Ada faedah. Tak bisa. Gini bagi. Kalau sudah mati. Tidak bisa yang akan kita bawa. Harta. Etunya sekelebur, tunya pese, mate tak kira. Mangkan cai pun kesair, anak benbini akompol, bela sejauh esosol, esabek kalencak bungkol, kakopuran mayit epekol, tunya banyak tak senyantol, etina etorot bungkol, marga tunya mayit etokol anak Arab buk jolok apol pol. Egi nak pergi? Tak kira mula mati kak, tak bisa. Jabatan, bu sebade jabatan namun ki odi mun mate tak perat. Aduh mun ki odi satu kali kunjungan, satu kali tanda tangan 30 juta. Satu kali tanda tangan 30 juta. Mun mate apa nak boleh tanda tangan ngah. Make ibu ki benang tangan ngah orang tak ando. Kepai nampa. Mi bang ubo jerengkong ja. Egi nak bangki? Panapa saya ka putus ampunan mate? Ah, ni ka baru saya ka putunya mana kence. Ilum tabu saya ka parlo bucil. Ngalle ka alam dunya saya ka parlo besse. Masuk ke akhirat saya ka parlo kenceren. Lain alam, lain kebutuhan kaul ajunan, Pak. Engki. Jelas? Paham? Mangkana bedek tunya mangken cek karolong molong tunya. Beni tak oleh alako. Senga pan mate tunya tak ekibah. Kenceren seberat tu. Keng pulan kenceren tak padeng. Keng pulan kenceren tak ketelak bentengan. Sengka, sengka tak sengka. Sengka. Subu. Assalatu khairum minan naum. Sehat aden. Keng mari aden mulai tak apa. Saya cikiran. Astaghfirullah. Rabbal baraya istaghfirullah minal khotoya iko adolem badalem datang sagombara pulan pikiran cak Arab tak datang yo becak metu rebimba muslimin muslimat tore berjamaah salat kenceren nepon petole kor derecet asolat katibian ekan cerna mun setong mun eker peker ki ango acual melontong teka salbut saat dikiran pulang tak lim datang pakun tak dak datang aku mati bi Allahu Akbar Allahu Akbar syadu an la ilaha illallah wa syadu anna Muhammad Rasulullah iko apa jang tibi akhirnya bapak hasil bursan masjid apa sahabuan sampai pukul sanga bapak ngelak mik pak adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apuh yang tegal gede pak ke masjid kapi. Siapa aden jika nak pepan tekaik kurang ajar kau sangat aden. Pak entar kapi salah kau sabotin aki saya tuku itu tu pentar ke masjid embah pak keluar apa yo. Aki jikil lebayo. Kau berempat kau sangat mi aden. Saya kila kaki abang kau naik. Ya kaki sekilo, cekol sangat adan. Entek jom. Ko adan mau rib kaki lo entar. Ko adan ni sak kaki lo datang dah. Kelak sepu kok dikiran ke TV. Adan kol sangat main entar kapi kaki naik. Sekilo sekilo je kaki abang ko. Coba kan teman masjid sepi kaku leku coba adan kol sebolo. Insyaallah rami. Gini bagi. Gini bagi. Lekar senek apa? Kolan ganjaran tak ketela. Padahal Kanjeng Nabi menyatakan, cak sakenga orang tekal gede oning kencerna apa yang sopu berjamaah. La atau walau habwa tentona sampian bukal deteng magi soko nata de arangka arapa tahu kence berhubung ganjaran tak ketela orang tak tahu ada masjid sepe. Coba gue leku masjid Baitur Rahman mana bajang jak beri ganjaran pengumuman pengumuman pas saya rasa berjamaah sopu masjid Baitur Rahman maka bekal ibri obeng telo jutaan. Billahi maki dari penggalan rombongan pejang dana. Nggih. Maki kula tak boleh. Harapa? Pes. Padahal mun lama tebes tak paratu. Nggih.
separat tu cuma ganjaran gini napa nggih? Nggih napa nggih? Beni tak oleh lakuh kala terdebuk. Beni tak oleh ka jeung aja keng sengak marga dunya jek sampai lupa bejengak. Jek sampai akhirat ko lupai. Beni tak oleh le ko dunya beni. Deki kula bulan pidato sene kembian paham bu sing kala terdebuk. Paham bu sing pasar mulai subuh sampai duhur pas tasbih poter la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah matuan lebet pah ngocak poter tasbih nacong pan lapar kena tasbih naiko la alako makum maku lebih sampean tak pada bi makum makin muslih adnan ge mun ki muslih adnan niko makum makum tajrid tak usah alako ta bang dunya kasa ge wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha sadaja sebeda e bumi sadaja se agremet e bumi e tangkung rizki Nabi Allah manusia ni aslina e tabang rizki ke muslih adnan lengki adikir e tabang rizki ya e tepan nih tegepok sampian e tabang rizki sampian nabang rizki nah ya apa tertakmu temu nge ada bangki. Maka namun cai pun guru dan gula cong manus saja rizkina beda telo macam beda manus saja rizkina pada bi rizkina berlaba tahu laba-laba laba-laba itu tak berlaku tak laku keng tabung raja berlaba nah apa aku nak berlaba aku bayi roma aku bayi roma aku bayi pondok bah neng neng adikir lalak lebet takai ekakan rengik lebet yang sang yompa pasera nika kiai termasuk kiai muslih adnan nika kebai pontuk kebai terlumpah lengki molang apu kolnem ki molang mulai dari kol telok sampai kol petok solat duha berangkat ke pengajian terus sebelum berangkat tasarin tasarin kita apa tijak ngeden apa bertamu tok 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 assalamualaikum pasairah dan gula giai dari kak dimah dari Jember badan apa badan acara setahun lagi pula sampean bisa rabu oh ki bisa rabu dan gula eki pamit kiai peleman satu lah. Nggih. Aja mun ka seorang satu, buk mun ka dua. Pakun satu, ken saya ketan senyungkem. Mun sampean jek nindo, pah dikir mulai sing malam sampai subuh pah tedung. Kul bendu pah jaga ya aduh, macam bedak ring gonceng iko. Kawan keluar kakek kak, iya apa kak? Sebari ropes sene pola bodo lek iku beli sapi legu iko. Salah tak ngonceng nagi yotang ya. Kumala lain tapi kau leban ajunan usaha alakoh karena kebutuhan karena lakoh usaha pada ibadah sepenting niatah niat atau perintah Allah anafaku keluarga keng cuman margana lakoh sing ajak sampai atingkel bajang sing ajak sampai atingkel ibadah sing anya maso jak sampai berdebik lagu zuhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya kesinitron subuh kesiangan itu ketomanan tak bujang sekali alakoh alakoh yang mun bejenah asolat lakona sabah alakoh alakoh yang mun bejenah ibadah ibadah napaka ada insya Allah selamat amin setah kaulah ajunan saya kabar loh cuma ganjaran ben ganjaran gak dintok selain bisa ikalakoh tibi bisa oleh kereman dari orang lain maka namakin sesepuh masjid saya khuleh kalaben kencoran sada jemangken ekere makki dek almarhumin almarhumat maka almarhumin almarhumat sampun sekte dari beng sepona masjid pada isapora sareng Allah Subhanahu wa taala amin pada kenging nikmat dari Allah kenging rahmat dari Allah kalaben sada kencoran makken ekere makki amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sagak dinto bisa aus kula re menapi datu sacce mundu cem nak kinonceng du kale bu korang ayo ka manto empato buk ten kula ki ngali ada ka apa tau ning nyaman ki gar situ ngaki pengajian bu mari nak ki musleh mak le bede capok thank you bu tinggal tak ko tua bit bu magi de pandek kor masuk i geresa maka saya pada pak pandek kor masuk ke pekerna sambian insya Allah ikhara saman fa'adah buh tepak kari ngapa dina menter manfa'adah amin
mentar lanjeng umur, mentar tabang cepolen yang lain kesempatan. Mana nabi bade bener asli fadl dari Allah, mana nabi bade salah asli umbar dari keindengan ben kepuduan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyon sapora ben nyon pelersaki. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama pak polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.